masukkan larutan tepungnya, aduk-aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, channelnya Iin Triwulyu Masak Gak Pakai Ribet. Nah teman-teman, ini Triwulyu sudah waktunya makan siang ya. Ini saya mau masak makaroni buat Triwulyu. Makaroni spotel ya teman-teman ya. Dan ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini saya pakai makaroni Malofan. Yang sudah saya serut paprika, bawang bombay, keju, tepung terigu, ikan tuna yang sudah saya, ini ikannya sudah matang ya teman-teman, sudah saya panggang, satu butir telur, susu, dan tak lupa merica, bubuk, garam, dan kaldu ayam. Langsung saja kita bikin ya teman-teman. Ikuti terus video saya, jangan di skip. Jangan lupa juga tekan tombol. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membuat videonya teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja saya mau masak ya. Pertama-tama saya mau rebus makronya. Ini airnya udah mendidih. Rebusnya jangan terlalu lunak ya teman-teman. Selanjutnya saya hancurkan ikannya. Ini aja, kasar-kasar aja. Sisipkan. Lalu lalu pasang telurnya. Bawang bombay, tumis sampai setelah digelar lalu masukkan wortel, paprika. Larutkan tepung terigunya ya teman-teman. Masih sedikit susu. Masukkan larutan tepungnya sedikit demi sedikit. Thank you.
kita kasih keju. Biasanya ini pakai keju parutan ya teman-teman, tapi berhubung saya nggak ada, saya pakai keju yang ini. Nah, ini siap di steam teman-teman. Nah, kukusannya udah panas, sekarang saya mau steam. Terus kira-kira 10 menit aja teman-teman ya. Oke, tinggal tunggu. Udah matang teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, makaroni skutel kukus ala Iin Grillnya sudah siap disantap. Mari makan teman-teman. Nah, itulah tadi cara membuat skutel kukus, makaroni skutel kukus ala Griwul ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Bye bye. Hola, Jenjen. Senyela. Sekilas.